Aceh Tribuners. Hari ini saya melaporkan dari Jalan Tanjung Riau Marina Sekupang. Nah, jadi saat ini kondisi Jalan Marina terlihat rusak parah. Jadi pengendara yang melintas harus mengurangi kecepatan seperti ini ya. Nah, seperti ini kondisi Jalan Marina Kupang. Nah, jadi jalan menuju Marina tersebut dari Marina menuju Batu Haji tetap penuh lumpur ya.